Jadi kita mau buka puasa ditentuin sama Google Assistant. Iya, Google Assistant. Oke, Google, pilihkan menu untuk buka puasa. Es selendang mayang khas Betawi yang cantik dengan 3 lapisan warna cerah. Saya baru dapat sedih sekali. Saya bisa jadikan cara membuatnya. Coba ya, guys ya. Coba ya, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bimi, kaki lu jangan ketendang ya. Hmm. Jatuh bubar soalnya. Kaki sih enggak, tangan paling. Pengacara gue Desti, Gumi, Bima. Di video kali ini ya, seru banget. Gue cukup kepo ya dapetnya apa. Betul. Jadi kita mau buka puasa ditentuin sama Google Assistant. Iya, Google Assistant. Pokoknya Google dah, pokoknya kita waktu itu udah pernah bikin. Iya. Cuma kita waktu itu apa ya, makan doang ya, makan biasa ya. Makan biasa. Ini kan buka puasa ya. Jadi kalau misalnya dapetnya zong sih agak sedih saya ya. Apakah Google bakal ngasih kolek gitu? Iya, kepo juga. Karena lagi Ramadan, guys. Coba yang Vivi dulu ya. Aku dulu ya, aku screen record ya. Halo Google, buka puasa pakai apa ya hari ini? Ini hasil yang saya temukan dari web. Aduh Google, kebanyakan, pilihin satu aja makanan yang enak buat aku. Mungkin Anda bisa makan mie bangka? Diseruput selagi hangat. Terima kasih Google, aku sayang kamu. Kamu baru saja bikin hariku jadi indah. Google, aku buka puasa pakai apa ya hari ini? Bagaimana kalau coba baca buku? Kalaupun Anda ketiduran, saya nggak akan bilang siapa-siapa. Orang mau buka puasa. Google, aku mau makan, mau buka puasa pakai apa ya? Es palu butung dari Makassar untuk semua pencinta pisang. Saya bisa carikan cara membuatnya. Makanan apa Google untuk buka puasa? Berikut adalah informasi dari kompas.com. Pilihin aku satu makanan. Ini hasil dari web. Google, kamu capek ya? Biasanya aku meluangkan waktu untuk tidur siang sebentar. Google, makanan favorit kamu apa? Aku suka sekali pizza. Yaudah, pizza. Bikin emosi. Terima kasih, Google. Google. Assistant. Kenapa berarti kamu? Berarti lo pisang hijau sama pizza. Pizza. Wah, nyambung banget. Oke, Google. Pilihkan menu untuk buka puasa. Es selendang mayang khas Betawi yang cantik dengan 3 lapisan warna cerah. Saya baru dapat sedih sekali. Saya bisa carikan cara membuatnya. Google, makan apa ya hari ini? Bagaimana dengan rujak buah? Kombinasi manis, asam, pedas buah-buahan, dan sausnya bisa menyegarkan harimu. Oke, berarti Bima makannya. Udah, gue buka puasa pakai rujak dong. Gue pakai pizza, Bim. Gue mantar lu, gue bagi pizza. Iya. Eh, berarti lu nyari satu lagi dessert ya? Oh iya dong, dessert. Gue... Lu belum dapat kan? Belum. Google, cemilan apa ya yang enak buat buka puasa? Menurut Merdeka, salah satu camilan yang cocok disantap saat buka puasa adalah camilan dengan cita rasa gurih, seperti sajian kroket singkong keju, risoles, tahu crispy, hingga nugget tahu. Beberapa sajian camilan gurih ini sangat lezat disantap dengan saus sambal pedas yang menggugah selera. Oke, Google, makasih ya. Oke, Google, terima kasih. Berarti lu pilih antara itu nggak? Kroket, tadi kroket, risoles, tahu crispy, hingga nugget tahu. Enak yang mana, guys? Aduh, enak semua lagi. Wah, ini gue... Pilihan susah sih, menurut gue sih beli aja semuanya yang ada di toko gorengan. Oh, oke, okay. Boleh. Oh iya, benar. Ya udah guys, kita akan cari dulu makanannya, nanti kita update lagi kalau sudah buka puasa. Iya. Saya disuruhnya es lendang mayang sama si Google. Saya disuruhnya es pisang hijau sama si Google. Ush. Saya disuruhnya gorengan. Terkubur gitu ya. Iya, terkubur gitu. Mana gorengan lu? Ini. Banyak. Risol mantap. Sama apalagi tadi? Bitter bolen. Iya, ini tebengan. Tebengan. Isinya cabai sih, tapi kayaknya menarik ini. Oh iya. Ya, mau gue belah. Belah kali ya. Iya, coba. Torok rogut isinya. Iya, terus dia pakai cabai rawit gitu, no. Wah, ada jebakannya ya. Coba ya, guys ya. Coba ya, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bimi, kaki lu jangan ketendang ya. Jatuh bubar soalnya. Kaki sih enggak, tangan paling.
Tapi selendang mayang gimana sih? Kok gue cuma ager-ager doang ya? Gue nggak tahu. Bener ya? Bener. Gue nggak suka selendang. Maksud gue nggak. Gue kayak baru kali. Tahu selendang mayang itu yang tipis gitu nggak sih? Yeah. Iya. Kok ini dadu gini ya? Mungkin yang tebelan bikinnya Bim. Iya, tapi warnanya kayak gitu. Tapi kalau menurut lo bubur sumsum ini manis deh. Gak tau, gue kan gak terlalu suka. Gue suka bubur sumsum itu yang asin guys. Sekarang aku mau cobain jajanan Vivi ya Google. Ayo Google, kamu gak ngasih saya gorengan Google. Gorengan Bima kasihan banget Google, dia makannya rujak. Iya, mau bikin saya mulus Google. Buset, sampai tumpe-tumpe. Rujak buah potong dan serut Mas Agus. Mas Agus? Kalau enak saya nggak sensor, kalau nggak enak saya sensor ya Mas. Enak banget kan? Kalau ini makannya nggak perlu lagi pakai cabai rawit. Jadi di dalamnya cabai rawit. The best. Enak banget Dut. Wah terima kasih ya Dut sudah beli ini ya. Dut. Jadi saya tahu. Ya. Sedang. Gila. Pedes banget. Karena dia memang cabai rawit merah gitu loh guys, cabai setan. Dalam. Enak banget. Enak Mas Agus. Cuma agak lain aja ini buka puasa pakai rujak. Nggak tahu tradisi mana nih, Google doang nih. Gue juga buka puasa pakai pizza. Mewah. Biasanya kalau buka puasa pakai pizza itu kalau makannya rame-rame sih. Iya, kalau lagi nongkrong-nongkrong. Anjir enak banget itu. Bami Rossi kan itu? Iya, Bami Rossi. Nih guys, kapan lagi buka puasa pakai pizza guys? Satu. Mie aku udah kayak bakmi SD kan. Waduh. Super. Gue liatnya gede juga nih. Iya, karena ramean kan. Ini originalnya bakmi Rossi. Roxy ya? Ros, ini reporter. Lu ada 2, Vi? Tampak, Mim. Tampak di belakang gue. Banget. Gak penting banget obrolan gue. Oh, enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Aduh, susah, apa tuh? Susah, guys. Sabar, guys. Kita... Aduh, guys. Susah. Letoy dia, guys. Aduh. Letoy. Mau dong mangkok. Bim, boleh minta tolong gak, Bim? Dia gak bisa lihat gitu ya, lu lagi ngapain sih, ya Allah. Kenapa sih, abang-abang? Kalau take away itu pakai tenaga, anjir ngiketnya gue paling kesel. Ntar tumpah, ngalahin abang-abangnya. Gak bakal tumpah, Des. Kalau cuma asal gitu doang. Dijamin 1000% gak bakal tumpah. Asin buat gue. Ya kan lu gadoin. Harus pakai ini ya? Pakai mie ya enak. Tapi gua kadang suka gaduin kuah bakmi. Lu suka? Kalau ini agak asin menurut gue. Maksudnya untuk gua enggak tahu ya, maksudnya kalau gua baru pertama kali juga nyobain ini mungkin memang dia tipenya yang asin kayak gini. Gua apalagi sih tadi? Udah dua-duanya gua ini sama Google. Aku juga. Gue tinggal tepengan doang nih belum. Ya udah kalau gitu boleh minta tolong pegangin. Kayak kita kudu nyari ini deh. Manpower satu orang. Asisten, pertama asisten dia doang. Kayak orang yang seukuran Hasan. Bisa diselipkan di mana saja. Ya. Enak kan? Sambelnya. Enak banget. Coba bro. Gua coba dari piring lo aja deh. Dangbar. Dangbar. Tendang bubur. Aduh. Apa sih? Tisu. Enak, iya Dut, ini harus pakai kuahnya, soalnya minyaknya hambar. Ini kayak sambal ya. Nih? Pakai deh kuahnya asin. Makan mie, ayam, sambal. Gue lihat kok sambalnya tadi jatuh dikit. Di mana? Di sini. Oh itu. Ini. Ya. Oh, sambal bakmi buat dirujak, itu enak juga kok. Ini bentar lagi juga otw tuh. Iya tuh. Ya. Asin banget. Sian, sampai atas sana, sampai O-nya mati itu. O-nya mati. Masih ada kurang gurih gitu loh menurut gue. Iya ini. Karena ini asin banget kan? Gimana? Nah, berarti pas dong. Lu bilang ini kurang gurih, ini keasinan. Pasti pas. Pasti pas. Udah beda konten ya? Iya. Mantap ibu-ibu! Gue gak ngerti Bim, gak tahu ya Bim. Jujur ya Bim. Karena lu udah gak usah berhati-hati. Karena... Ini tanpa disengaja Bim. Maaf ini gue ambil deh. Iya. Bim, ini liat ini, Bim. Apa tuh? Ya Allah, ini Jiun. Apa? Karena semakin kita berhati-hati... Makin kena ya? Makin kena.
Bakal habis gak nih? Habis. Oh ya udah gue buka lagi. Lihat nih gue. Tadi gue udah kenyang. Pizza sama... Oh itu Bami. Collab itu. Itu baru, menu baru. Oh mungkin Pizza Hut bisa. Collab Italia sama Wonogiri. Iya, mau gak guys? Tuh. Sama ya itu guys. Mie ayam tuh aslinya Wonogiri kan? Apa? Cina. Chinese. Chinese food. Kan Mbak udah pernah kontenin. Ayo aku mie. Dikit banget ayam. Ini tuh buat anjir. Ini tuh kan udah banyak. Lo punya gak gue kalau di rumah? Mau tidur? Minta dibalurin. Ayam kan mau balurin aku. Aduh bacanya ya Allah. Tapi suami lu imut gak sama lu? Suami gue dong, manja aja tapi gak imut. Sama sih, suami gue juga. Ya gue juga gak kebayang sih, Agung imut. Tiba-tiba ya, mukanya sangar gitu. Tapi Agung sering. Kok jadi lu yang tahu memang aku sering tidak sama lu? Yang gue lihat. Tadi lu mau bahas itu. Apa sih, gue gak tahu apa. Makanya kenapa gue selalu ngomong berulang. Lupa kan? Ya, coba. Gak ada itu pembelaan lu ya. Gak ada itu pembelaan lu. Apa? Nih, si ini. Gue kayaknya tahu dah. Yang jadi si E nya dibully ya? Bukan dibully, dilepas dari LPSK. Iya, LPSK. Jadi dia udah gak dilindungi sama LPSK. Gara-gara? Gara-gara dia diwawancara sama Rosi itu ya di... Padahal belum tayang videonya. Udah. Oh udah? Pas LPSK ngomong itu udah tayang. Tau gue belum tayang mim pas LPSK. Justru dicabut, LPSK. Dicabut karena ditayangin. Karena dia wawancara, nggak ngasih tahu sama LPSK-nya. Jadi dia dilepas dari LPSK. Jadi udah nggak dilindungi sama LPSK. Jadi takut kan. Terus ya udah dia sekarang sudah tidak dilindungi. Gue kasihan aja gitu. Tadinya juga PC kan di. Oh jadi LPSK. Ini yang nggak dilindungi lagi. Ya ini. Iya karena dia diwawancara di Rosi itu. Terus. Sedangkan dia sebenarnya kan masih. Gak boleh, mesti ada tanggung jawab dari LPSK. Mungkin ya. Ya gue juga nggak paham sepenuhnya ya. Juga. Mungkin maksud baiknya LPSK adalah supaya lu nggak ada salah ngomong apa yeah. Yang sifatnya tuh jadi menghancurkan kepercayaan publik apa gitu kan takutnya ya kan. Makasih banyak ya Bim. Nih mobil buahnya pengen tumbang mulu kenapa ya? Ke step syuting banyak loh. Karena kan apa itu tung kenapa dia sempit dia kenapa sempit dia jatuh ya. Dulu kan PC juga dilindungi LPSK. Oh iya, terus? Ya cuman karena ketahuan itunya jadi gak ada yang melindungi lagi, pengacara pada cabut. Oh gitu? Pengacara yang lama yang viral itu kan juga ditipu. Ditipu? Bukan ditipu sih, kayak kasarnya kena prank gitu lah. Nah ternyata begini kita, gitu. Kita buka puasa kali ini benar-benar unexpected ya guys. Gara-gara ditentuin oleh Google. Benar. Apakah kalian suka episode seperti ini? Apakah kita mau bikin emosi lagi Google-nya? Lanjut part 2 atau gimana boleh, nih? Komen atau ditentuin siapa gitu? Iya, kalian komen di bawah atau ditentuin pakai apa? Kalian komen di bawah. Kucing, buka puasa ditentuin kucing. Boleh. Buka puasa ditentuin Thailand. Eh, gue pengen kencing guys. Gue juga mau pipis. Kita ngomong dulu. Lo besok buat pispotnya. Punya kan pispot yang buat pipis di pantai? Punya. Udah guys, pembahasan kita kok jadi kayak gini ya? Gara-gara lu sih nih, gara-gara pispot. Gara-gara lu pispot nih, bahasan. Gara-gara pispot. Ayo guys, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, karena itu untuk support dari kalian kita. Serengi. Oke, see you next video. Bye-bye.